Ketika kebanggaan manusia sebagai seorang Indonesia runtuh. Ketika kebanggaan sebagai santri tumbuh. Pesantren berdiri, menjunjung Ibu Pertiwi, membangun peradaban Islami yang abadi di tanah tercinta ini. Saat rasa kebanggaan itu bersatu dengan jiwa seni yang mencintai keindahan. Di sini, para santri akan menunjukkan kebanggaannya akan kemegahan tanah air, kecintaannya terhadap seni dan budaya yang mengalir dalam darah dan jiwa para santri yang terukir dalam sebuah mahakarya seni akbar, Drama Arena 589. Kita sambut pemandu acara kita, Lazuardi Ilham dan Ihsan Permadi. Ashabal Fadilah, As-Sadah, Ru'asa'u Ma'hadi, dari Salam Gontor. As-Sadah, Ru'asa'ul Hay'at Bima'hadi, dari Salam Gontor. As-Sayyid, Mudiru Kulliyatil Mu'allimina'l Islamiyah. As-Sadatul Mudarrisun. Waya ayyuhal Haflul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa awliya'ahu lil'amal bima yuhibbuhu wa yardah wa haqqaqa 'ala ahli al-ma'siyati ma qaddarahu 'alaihim wa qadah. An-nasiru liman yansuruhu min ahli ta'atihi wa taqwa. Ahmaduhu subhanahu ala khawalahu wa taqwa. Salawat and salam to the greatest of human beings in this world for leading, guiding and spreading Islamic mission. He is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has opened us the Islamic life, who has brought us from the darkness into the light until we have been one unity under Islamic law. Detik-detik tercapainya usia 90 tahun Gontor. Gontor tidak hanya menuliskan sejarah bagi dirinya, namun mewariskan peradaban bagi negerinya. Harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa telah menjadi bagian dari pengorbanan dalam melahirkan alumni yang dengan penuh keikhlasan berkiprah di berbagai lini kehidupan. Waktu telah membuktikan bahwasanya tantangan dan cobaan tidak mampu melemahkan, namun semakin menguatkan. Gontor tetap melangkah maju ke depan di tengah modernitas yang selalu memarjinalkan peran pesantren. Darussalam Modern Islamic Boarding School is well-known Islamic institution not only in Indonesia, but also in foreign countries. Therefore, we always try its level best to improve the development of Gontor civilization. Step by step, the development and all aspects of institution are being considered. And Darussalam Gontor never stop to look at better future for produce Gontor civilization for the importance of nations and Islam. La tahdifu harakatul ma'ahidi al-islamiyah fi Indonesia ila iqamati daulatil islamiyati li anna hadhil mushkilah tu'tabaru muntahiyatan tamaman. Fa innal asas al-awwal li hadhihi daulah huwa al-imanu billahi al-wahid al-ahad. Qad manahallahu lil ummatil islamiyah ma yakfiha li dhamani masalihiha. Innamal hadaf li hadhihi al-harakah huwa takwinu mujtama'in madaniyin islamiyin.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami adalah benih-benih pejuang yang sudah tertanam di sini, di sebuah ladang yang penuh dengan siraman iman, ilmu dan amal, tumbuh dengan nilai, sistem serta filsafat yang menjiwai setiap pergerakan. Ketika musuh-musuh Islam berkuasa dan memandang kita dengan sebelah mata, ketika sampah-sampah perjalanan, perjuangan melemahkan pondasi negara, kami hadir sebagai prajurit-prajurit Gontor yang siap membangun bangsa, menegakkan peradaban pesantren di bumi pertiwi, bahkan dunia. Drama Arena adalah sebuah jembatan bagi siswa kelas 5 Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah menuju terciptanya prestasi gemilang. Ketika tetesan keringat menjadi saksi menemani langkah perjalanan kami, inilah kami dalam sebuah kolaborasi seni anak bangsa yang inovatif, mendidik dan penuh prestasi. Kami mengemasnya dengan goresan tinta emas kebersamaan secara apik lagi menarik, total serta profesional, bahkan berkaliber, karena Drama Arena 589 bukan drama arena biasa. Kami bekerja dengan keikhlasan. Kami hidup dengan kemandirian. Kami berjuang dengan berdikari. Kami bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Kami berpikir dengan kebebasan. La golabata illa bil kuwah, wa la kuwata illa bil jamaah, wa anna yadallahi ma'al jamaah. Hadirin, pada malam hari ini akan menjadi kisah perjalanan kami dalam merajut asa kebersamaan yang dipadu dalam sebuah apresiasi seni anak bangsa. Dengan segala kerendahan hati, kami segenap siswa kelas 5 Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah mempersembahkan kehadapan hadirin sekalian mahakarya seni akbar, kolaborasi seni anak bangsa, Drama Arena 589 dengan bertemakan Gontor Membangun Bangsa Penegak Peradaban Pesantren. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebelum kita memulai acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Mubtasim dan Rizki Alif, siswa Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang akan membacakan surat Ibrahim dari ayat 24 sampai dengan 27. Kepadanya kami persilahkan.